lagi dengan saya Ahmad Isna ini di channel Belajar Bonsai. Kali ini saya akan mencoba membuat bonsai tanaman di atas batu. Batunya ini saya dapat waktu hunting bonsai di daerah Gunung Kidul, mungkin teman-teman udah lihat videonya. Nanti saya kasih linknya di bawah. Yang mau saya coba tanam kali ini adalah jenis beringin. Ini saya tanam dari stek, ya. Saya tanam dari stek. Nanti saya akan coba tanam di atas batu ini. Untuk media tanamnya biasanya saya pakai tanah liat sama saya campur dengan apa namanya mos, lumut kering itu. Kemudian saya bikin bulat-bulat seperti ini, ya, bulat. Nah, jadi jangan terlalu basah, jangan terlalu kering juga supaya nanti gampang kita nempel di atas batu. Oke, kita coba tanam pohon beringinnya di media batu ini. Nah, untuk batunya sendiri ini ada lubang yang langsung ke bawah, jadi nanti akan saya tutup. Ini juga bisa berfungsi nanti misalnya tanamannya mungkin udah besar, kita bisa taruh batunya nanti di atas pot, di dalam pot, nanti akarnya bisa menyebar ke dalam pot. Oke, kita coba. Oke, ini potnya. Batunya jadi pot kita. Nah, pertama kita siapkan tanahnya dulu, kita masukkan ke dalam, kita masukkan di pasang di atas batunya. Nanti rencana saya tanam di atas ini, ya, jadi nanti akarnya mungkin agak turun. Jadi ini saya isi dulu lubang-lubangnya dengan media tanam kita. Ini lapisan tanahnya ini mungkin sekitar 1 cm sampai 2 cm, ya. Oke, selanjutnya kita tanam pohon beringinnya.
Saya kira ini pohonnya agak tinggi juga, mungkin saya potong aja. Saya kira cukup ini. Kemudian kita atur akarnya ini supaya mengarah, mengelilingi batang pohonnya. Kita udah selesai. Bagus lagi kalau untuk yang model di atas batu ini, supaya apa namanya, tanahnya nggak longsor, itu sebaiknya kalau nyiram jangan pakai langsung semprotan dari air keran, sebaiknya pakai sprayer aja nyemprotnya ya. Terlalu banyak dulu, kemudian mungkin bisa ditambahkan lumut ya, sebaiknya ditambahin lumut supaya tanahnya nggak longsor, tapi kebetulan saya ini lagi belum ada lumut, jadi biasanya saya tanam tanaman apa namanya, yang suka nempel di tembok-tembok ini, saya nggak tahu namanya, jadi lumayan buat apa namanya, menahan air, menahan tanahnya supaya nggak longsor. Jadi biasanya saya tanam di sekelilingnya. Karena ini juga kalau nanti mau diganti lumut juga gampang dilepas, gampang dicabut. Oke, karena ini lagi musim hujan, mungkin sebaiknya jangan ditaruh di luar dulu karena takutnya tanahnya nanti longsor. Jadi sebaiknya taruh di tempat teduh dulu ya, sampai agak kuat, dan ini tanaman yang kecil-kecil ini udah bisa nahan air. Ini dia hasil akhir bonsai beringin kita, beringin di atas batu ya. Nanti akan saya bikin video update untuk perkembangan tanaman ini. Untuk sementara kita simpan dulu. Seperti tadi saya bilang, jangan langsung taruh di tempat yang langsung terkena matahari, terutama ini juga karena musim hujan, jadi takutnya nanti ini tanahnya longsor. Nanti kalau tanaman kecil-kecilnya udah mulai banyak, udah mulai rimbun,
itu agak bisa menahan air hujan supaya tanahnya nggak terlalu longsor. Oke, ini satu lagi contoh pohon beringin yang saya tanam di atas batu. Ini udah agak lama, mungkin sekitar sebulan yang lalu saya tanam. Prinsipnya sama seperti yang tadi, ya. Medianya juga saya pakai moss dicampur dengan tanah liat.